yang menggantikan beliau adalah Terengganu juga akan bermain sehabis baik. Budi, bagaimana anda melihat apa yang akan dipamerkan oleh Selangor? Adakah mereka akan menunggu terlebih dahulu apa yang akan dilakukan oleh Terengganu ataupun mereka akan terlebih? Untuk pasukan Selangor, sekarang ini mereka cuba untuk bermain seperti sensasi yang menarik. Ke belakang kembali untuk Syarul Nazim. Lihat sekali lagi bagaimana mereka cuba untuk berhati-hati. Kepada Cece Kipre meneruskan lariannya. Masih lagi Cece Kipre diadang di situ. Yang terus diberikan oleh Zamzai di kanarian sebentar tadi. Ya, di sini kita lihat bagaimana rempuhan ataupun halangan yang dilakukan oleh Syarul Nazim ke atas Cece Kipre. Dan pada hati-hati dan berhati-hati itulah yang menyebabkan terus tepat ke arah gol. Tetapi pada saya percubaan yang betul baik. Dan Syarul Nazim menghulur kepalanya. Yang serius untuk Syarul Nazim. Ya, di sini kita lihat bagaimana walaupun kaki yang tinggi dilakukan oleh Pak Sherman, pada saya Syarul Nazim beliau bermain berhasil betul baik untuk Cici Kipre maupun ke Pak Sherman. Untuk berikan tenaga tambahan buat Syarul Nazim memudi bahagian pertahanan Selangor. Perlawanan yang melibatkan Selangor, kita boleh lihat bagaimana terlibat Rashman. Beliau pun boleh bermain betul baik. Banyak sumbangan beliau kepada ya, kita lihat bagaimana begitu cepat mungkin ada gerakan ataupun mungkin akan dilakukan sesuatu oleh Kepala Sherman. Syarul Nazim terus diberikan kepercayaan persaingan TNPL Malaysia ini walaupun prestasi yang tidak menentu ditunjukkan dalam saingan Liga, namun kembali mendapat kepercayaan dan kembali sekalipun Syarul Nazim pun selapan yang hampir digunakan yang dimanfaatkan. Dan kini Cece Kipre di sebelah kiri untuk Terengganu cuba menewaskan Syarul Nazim. Umpanan mencari Kepak Sherman, kaki kiri dari Kepak Sherman itu. Kita melihat bagaimana Rashman bijak untuk Selangor pastinya mahu kembali di sebelah kiri. Umpanan untuk Faisal Alim, masih lagi Faisal Alim, umpanan mencari Kepak Sherman. Syarul Nazim saran paling kita menyaksikan bagaimana begitu bahayanya Cece Kipre memiliki satu lepatan percuma cantik untuk menewas Metin. Ketukaran di situ, taran dari Faisal untuk Kepak Sherman. Apa yang mereka cuba memecah kebuntuan ataupun cuba memecah benteng pertahanan Selangor, tetapi kita melihat bagaimana Syarul Nazim dan juga Rashman mereka. Cece Kipre, ketiga pemain di hadapannya, Kepak Sherman sudah memulakan larian. Bukan sebagai percuma kepada Terengganu. Kipre masih lagi Cece untuk Kepak Sherman mencari ruang. Call baik di situ oleh Syarul Nazim. Untuk Cece Kipre, umpanan untuk Kepak Sherman. Satu fasilah untuk Kepak Sherman. Oh, putar. Berbahaya yang dilakukan oleh Kepak Sherman ke atas Syarul Nazim sebentar tadi. Dari Mukairi. Ada tendangan. Cantik. Syarul Nazim. Satu tendangan. Dua satu hantaran yang begitu baik sekali lagi menerusi Mukhairi Ajmal. Dan di sini kita lihat bagaimana larian daripada belakang yang membolehkan Syarul Nazim cuba untuk meletakkan diri beliau dan terus menandung. Dan tidak ada pemain yang mengawal larian yang beliau lakukan. Dan saya rasa satu tanduskanlah Suhaimi. Dan gerakan demi gerakan dan Kepak Sherman satu percuma. Dari Mukairi, tertandukan di situ Syarul Nazim. Faisal Alim, jalan masuk umpanan untuk Kepak Sherman. Ada dalam kedepan yang dilakukan oleh Cece Kipre. Ada di mana-mana saja ketika ini Mukairi. Kanan di kiri dan dari Khairul Hasan.
Pada saya selepas Alif Haikal dimasukkan, kita lihat bagaimana pertukaran posisi di antara Alif Haikal dan juga Serba Merah sudah pun berkampung di kawasan mereka. Kepas Sherman cuma untuk melakukan satu turning, tolakkan untuk CCK Praise di kelab. Faisal meneruskan lariannya, masih lagi Faisal untuk CCK Praise. Kembali kepas Sherman, jaya masuk ke dalam kawasan penalti, masih lagi kepas dan Syarul Nazim. Satu lagi untuk Syarul Nazim. Cabar baik disitu oleh Arif, namun kembali kepada Selangor dan terusal. Sebentar ke dalam kawasan penalti dan pamerkan oleh Azam dari satu perlawanan ke satu perlawanan. Sebelah kiri petunggu pasukan Terengganu. Jauh kali ini dari Syarul Nazim untuk Elis. Cacik Kipri, umpanan untuk kepas Sherman. Ada kelima Syarul Nazim, kepas Sherman, peluang! Yang begitu baik dilakukan di sini. Kita lihat bagaimana kepas Sherman dan juga Syarul Nazim. Jaya. Syarul Nazim. Dua main kanannya kembali kepada kepas Sherman. Umpanan mencari Cacik Kipri namun tak berjaya. Kecewa, pastinya kecewa. Habib untuk Arif Fazilah. Perempatan dari Arif Fazilah diselamatkan sekali lagi oleh Khairul Azhar. 9 perlawanan. Berikan petanda yang mereka begitu serius. Nampaknya akan pulang ke pantai dengan